Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim bersama Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jakarta Utara Imade Sudarmawan meninjau langsung kegiatan pelayanan mobil vaksinasi keliling Jakarta Utara di R. Petra Pancarona RW 05 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Selasa 13 Juli 2021. Hari ini kita monitoring pelayanan vaksinasi di sejumlah titik yang belum terjangkau seperti halnya di lingkungan RW 05 Rorotan. Bersama Kajari, kita kuatkan kolaborasi untuk mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Terang Alisa ditemui di R. Petra Pancarona. Ia mengapresiasi antusiasme warga Rorotan yang datang langsung dan mengikuti tahapan vaksinasi. Untuk mendekatkan pelayanan vaksinasi ke permukiman warga, maka kita juga fungsikan mobil ambulans menjadi mobil vaksinasi keliling agar bisa menjangkau sentra vaksinasi di sejumlah lokasi, tuturnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Imade Sudarmawan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dalam upaya percepatan vaksinasi di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.